Video amatir warga merekam sebuah ban belakang truk yang terlepas di kilometer 7 Tol Jagorawi, Jakarta Timur. Ban truk terus berputar dan nyaris menghantam mobil yang melintas di belakangnya. Mobil berhasil selamat menghindari ban yang terlepas. Diduga ban tersebut terlepas akibat tidak terpasang dengan baik. Kondisi ini tentunya sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bagi pengemudi truk maupun pengendara lainnya. Kanit 2 PJR Induk Jagorawi meminta seluruh pengendara untuk selalu memeriksa kelayakan kendaraannya sebelum bepergian. Itu setiap sebelum berangkat minimal dicek. Dicek kayak model tekanan ban ataupun dari posisi ban itu bagaimana. Pertama diputar ke kiri atau ke kanan. Baru setelah itu melakukan perjalanan. Sementara kini kasus ban terlepas tersebut tengah ditangani PJR Induk Jagorawi.